Thor dan Iron Man hanya ada di Janjian Beta Cikijing. Jangan lupa follow IG-nya Janjian Beta Cikijing. Hai hai, jumpa lagi bersama gue di Way Gembel. Wih, Wakaji. Wakaji. Apa kabar Wakaji? Wakaji Mami Butoy. Apaan deh? Apa itu? Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. Matanya begitu banget. Kenapa cari? Mana? Dia ada yang pacara. Widi. Jadi bisa jadi siapa bisa. Itu? Anjir. Aduh. Ikan sakit pakai strong. Wakaji ngapain sih? Wakaji lupa pacaran. Siapa ini? Wakaji. Wakaji orang Wakaji. Macam Wakaji. Ketahuan dah. Lu Wakaji. Mana di tempat begini lagi ketahuan? Iya 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 iya. Itu apa itu? Jangan pikiran negatif dulu ya. Iya, ngobrol doang. Tempat begini, waduh bahaya nih. Enggak, ini cuma ini doang nih, ngobrol doang. Parah Wakaji. Parah Wakaji. Ngobrol doang. Gua mau lagi nyari. Dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskin dan Official. Si Harun, itu dia masalahnya. Dia BBM gua. BBM lagi? BBM. Buset, dia enggak punya Android. Ini BBM. BlackBerry bunyinya. Terus ngabarin lagi di mana dia? Beh, jangan cari Alun ya. Nah, Alun lagi pergi dulu. Iya, enggak boleh dicari. Apa lagi marah ini dia jangan-jangan. Makanya itu. Selalu kalau piknik ke Bekasi dia suka gomelin. Ini seringnya piknik ke Bekasi ke itu Grand Wis ya. Ke Harapan Indah, Harapan Indah. Harapan Indah. Oh, enak tuh, ada kerumput, segera karpet, ada tuang kopi. Piknik. Gue enggak senang gitu. Kopi, makan ya. Gomelin. Jangan suka kesini dulu ntar, itu kan lagi covid. Ini suster ya? Tahu? Ini masker tahu? Ini namanya soulmate. Makanya dari kemarin ya. Kayak gitu. Oh gitu. Itu saya begini sama. Iya. Kemarin gue cari. Soalnya gitu kan pesennya kayak gitu BBM ya. Ping. Berarti, sekarang ya. Si Arun nggak tahu di mana nih ya? Nggak tahu. Kita nggak boleh cari ya? Iya jangan. Jangan cari Arun dulu gitu. Kayak sinetron nih. Iya. Jangan cari Arun. Iya. Arun yang hilang. Jadi sekarang kita nggak usah nyari Arun nih. Gue tadi ke Kalibata nyari nggak ada. Oh, Kalibata. Kayaknya Arun. Nah, Arun tuh kayaknya Arun. Telepon beneran kayaknya. Kayaknya Arun nih. Arun ya. Arun di mana, Arun? Lah, kok Arun cewek? Arun di mana? Oh, ya. Ibu negara. Ibu negara. Bentar, lagi kerja, Salim. Bentar yang gue lagi nyari Arun yang. Bentar dulu. Lagi ngevlog ya. Iya, yaudah. Ya. Jadi anak udah habis tuh. Oh iya. Oh iya, oke ya. Bentar aku lagi nyari Arun. Ya. Ya kirain si Arun, enggak tahu. Arun jadi ini apa? Jadi sekarang kita enggak usah nyari Arun. Ini juga loh. Be, jangan cari Alun dulu ya. Gitu. Takut-takutnya kalau datang tiba-tiba gitu ya. Dia kata-kata gitu aja. Be, jangan cari Alun dulu ya. Gua persepsinya apa? Apaan? Begini, be jangan cari Alun. Jadi seolah menggambarkan kita yang jadi Arun gitu ya. Iya. Be jangan cari Alun. Mesti begitu be ekspresinya. Gua sampai ke Sawangan ini. Iya, makanya saya juga tanya naik motor tiba-tiba. Wah, barunya kemari. Motor yang ini? Motor ini. Bang Cupang. Motor cangkraka. Ini motor. Jangan dibuka dong, Be. Cang Raka lagi mau ada giveaway. Giveaway apaan, Be? Enggak tahu. Kita boleh ikut ya? Sabar giveaway lu. Sini anyak amuk. Anyak amuk. Anyak amuk. Atal. Ayo atal anyak amuk. Anyak amuk. Keng. Keng. Anyak amuk. Tuh, ngamuk lu tuh. Tin ya. Udah mana ini semua ini? Anyak amuk. Ini anak gue baju Abe. Sombong amat. Assalamualaikum. Sombong amat. Gila ya, kan? Wow. Itu yang motor yang hijau punya lu ya? Yang hijau bukan. Itu punya dia, punya dia. Enggak lu, serius. Itu punya Abang. Itu punya lu ya? Punya gua. Aku ngaku punya dia. Ya. Ketahuan dah, Babe, maaf. Eh, Cang, gua sebetulnya mau cari si Harun. Harun? Siapa tuh Harun? Harun. Siapa Harun? Alun. Ada Harun. Ada Harun. Enggak pernah nonton YouTube gua nih. Woi, apa kabar? Gua nyari Harun. Wih, kameramen. Tapi gua tanggung udah sampai Sawangan, gua pengen ke rumah. Gua denger-denger kata lu mau ada giveaway ya? Udah, lagi bikin. Oh, udah. Iya. Ya udah, kalau udah mah. Cuman belum. Yuk. Kan udah kan giveaway-nya udah kan? Belum selesai. Belum selesai maksudnya.
udah. Oh ini hanya amuk ya? Hanya amuk. Pokoknya yang ngocok-ngocok Hong Kong. Jadi giveaway kayak gimana tuh? Jadi giveaway-nya sih seperti biasa, Bang. Apa tuh? Jadi ada ikan, ada merchandise Masan Jepang Reo. Apa tuh merchandise? Hao, cuman kalau ketinggalan. Yo. Itu aja kartu yang dibungkus. Apa tuh? Yang dibungkus kan ada tuh dibongkar. Waduh, jangan. Yang mana? Yang mana? Ada yang mau dikirim. Oh, yang ada yang mau dikirim. Oh iya. Nanti. Iya, suruh bongkar dia lagi tuh. Suruh bongkar lagi. Enggak ada kan macamnya banyak, Bang. Oh, jadi beda-beda gitu ya? Beda-beda, oh. Ada beberapa macam. Dan yang bikin spesial sebenarnya 30 hadiah, Bang. Udih. 30 hadiah dan itu free ongkir. Udih, berarti itu buat 30 pemenang dong? 30 pemenang. Jadi apa aja tuh 30 itu sama-sama apa beda-beda tuh? Kaosnya beda-beda ya. Dan ikannya kita nanti beda-beda juga. Ikannya nanti ada red, ada putih, ada multicolor. Itu maksudnya dapat ikan sama baju juga apa beda-beda? Ada yang dapat ikan, ada yang dapat baju. Ada yang dapat ikan, ada yang dapat baju, beda-beda. Kalau secara apa namanya? Universalnya tuh juara 1 sampai ke 30 rata-rata gimana? Juara 1 apa pemenang pertama apa? Pemenang pertama sampai 10 itu kita ada kaos. Oh, kaos. Heeh, ya, dari 11 sampai 30 kita ada ikan. Oh, kalau gua sih mendingan 11 sampai 30 dapat ikan. Iya. Mendingan ikan ya. Iya, kan kita penggemar ikan. Itu. Ya kan. Mantap lah. Jadi itu syaratnya kayak gimana tuh? Wih, ada anak bos. Ada anak bos. Kabar. Lagi ngambek mulu dia, lagi rewel. Gue sering main kayak gini. Lagi-lagi gue main kayak gini. Ya, jadi itu caranya gimana? Caranya itu, Rais, mainnya di sana dulu ya, berisik ya. Jadi caranya itu follow akun teman-teman Manson, Bang. Oh, ada ya? Ada, nanti ditaruh di komentar, disematkan. Jadi, Abang. Nah, itu caranya itu harus... Yang nonton ini harus kemana nih? Harus kemana? Di, jadi harus lihat postingannya sih di akun Manson Official Indonesia. Oh, Instagram. Ah, Instagram. Manson Official. Official Indonesia. Indonesia. Ah, di situ postingannya. Nah, disambung tuh nggak ada underscore? Nggak ada. Disambung. Manson. Nah, jadi karena kawan itu dulu apa dipantau di postingannya Instagramnya Cang Raka itu Manson Official Indonesia. Oke. Okay. Dan itu? Dua lagi, Bang. Apa namanya? Subscribe channel YouTube gua sama Rumah Cupang. Oh iya. Karena iya. Nanti di 100.000 subscriber gua mau bikin 100 giveaway, Bang, buat 100 pemenang. Widih, itu gratis ongkir. Widih. Jaya juga yakin lo? Yakin. Jaya mahal lo? Yakin, enggak apa-apa. Nah, terus udah follow, udah ngelihat di posting. Aduh, udah ada postingannya, udah ada. Udah ada. Udah ada. Kayak gimana sih contohnya? Coba postingannya. Ini apa siapa, Kak? Iya. Gua tuh di sini apa? Sama-sama kamera 3 lu. Gua ini mah 1,5. 1,5. Coba gimana coba. Contohnya. Nah. Oh, yang ini udah lama ini kalau ya. Ya, ini yang ini nih, ini ya. Masanya. Tuh, ini. Jadi komen nanti di situ ada aturannya, Bang. Iya. Yang penting yang bakunya itu subscribe sama follow teman-temannya. Komennya apa? Komennya itu komentar tentang gua dan Rumah Cupang. Ah, tuh, komen tentang Rumah Cupang dan Manson Cupang Rewat. Benar, komen itu ya, komen tentang dua orang ini ya yang ikut andil dalam meramaikan percupangan. Jadi komennya kayak gimana? Ya, komen baik-baik boleh, komen buruk juga boleh. Pasti Cang Raka lebih mementingkan yang komen baik-baik. Betul. Betul. Karena Cang Raka itu mendidik orang juga untuk jadi baik. Amin, bukan mendidik orang jadi jahat. Amin. Iya, ya. Jadi komen, pas sudah komen terus wajib follow akun Instagramnya. Siapa aja tuh? Enggak apa lagi. Oh ya, nanti pokoknya ada di deskripsi ya. Yeah, nanti baca di deskripsi. Yeah. Follow akun teman-temannya. Yeah. Dan juga subscribe channel YouTube-nya Manso Cupang Reot dan Rumah Cupang ya. Nah, udah gitu baru itu dia apa namanya? Komen tuh di situ tuh. Benar, gitu. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya itu orang-orang dapat itu pengumumannya di mana? Pengumumannya sama di Manson Official Indonesia. Oh, di IG Manson juga. Sama, juga. Komen di situ, pengumuman di situ. Iya, jadi situ langsung kira-kira tanggal berapa diumumnya? Pengumuman kita estimasi paling cepat tanggal 9, Bang, paling lama tanggal 10. 9 apa? 9 bulan ini, Maret. Waduh, amat terus upload dong. Kan biasanya kesini siang malam upload. Itu kan. Aduh. Masih ada putar lagi. Iya ya. Berarti gua harus upload. Mm-hmm. Jadi pengumumannya tanggal 9 Maret. Iya, tanggal 9 Maret. Diupload ya? Di postingnya? Di postingnya di akun Manson Official Indonesia. Iya, tanggal 9 itu. Tanggal 9. Wah, tuh. Jadi menang kalah itu jangan pada marah. Benar. Ya, menang sudah rezeki. Jangan berantem. Yang kalah
lu masih belum rezeki begitu. Tapi tenang bang, karena Mangsan Cipang Riot per 2 bulan sekali bakal bikin giveaway dan itu yang udah pernah dapat kita nggak kasih lagi. Jadi merata insya Allah lah. Merata, iya iya, keren. Lebih meluas. Jadi merata, nggak usah takut yang belum dapat pasti dituin. Yang penting yang terpenting mah follow dulu aku di Instagram ya tuh. Ya? Benar, karena satu syarat aja nggak dipenuhin bang, kita didiskualifikasi. Diskualifikasi. Tadi ikan cupangnya apa aja tuh? Red, multi, sama putih. Sama putih. Putih platinum ya? Iya. Plakat semua tuh? Plakat. Mantep tuh, bisa kan semua itu buat kontes. Iya. Buat kontes semua udah. Kontes semua udah. Iya. Super red. Red. Platinum. Platinum. Terus multicolor. Multicolor. Kalau bisa rayo. Grizzle-nya. Oh, iya, grizzle-nya. Kamu menangnya di grizzle dulu. Iya, grizzle-nya. Iya, grizzle-nya cang. Gitu. Terus ada yang mau diomongin lah. Ya. Apa gua gatel banyak namanya. Enggak ada sih, Bang. Terus semangat lah di dunia percupangan. Jangan fokus dengan apa kesepian. Enggak usah takut ikan cupang lagi murah, enggak usah takut ya. Enggak usah takut. Kan biasa itu, Bang. Dari tahun ke tahun biasa. Enggak peduli gua ke cupang murah, enggak pernah mikirin. Ya karena penghasilan gua dari YouTube. Bukan dari jual cupang. Ini karyawan lu yang satu ini kalau ngeliat gua nggak benar juga deh. Itu leader ya bang? Itu leader ya? Oh leader, oh ini pantas. Mandor. Galak ya. Ini bang Mandor. Terus lu lagi ngadain giveaway. Ya, kasih semangat dong buat yang nonton. Ayo. Yuk yang. Ya. Gimana orang mau semangat? Yuk, yuk, ya. Ayo kawan-kawan, gitu. Ayo kawan-kawan. Wih, mantap. Yang nonton video ini di Mangsan Cupang Riot ada giveaway. Iya, mantap. Alam dia orang alam. Iya, begitu, mantap. Mantap. Lu ngambil lu. Aduh, sap. Udah sih. Parah nih lu. Nemu aja lu. Oke, kawan-kawan jadi gitu ya. Kalau mau ada ikutan giveaway langsung aja dipantau di IG-nya Mangsan Official Indonesia ya. Di situ ada postingan yang lagi begini, yuhu yang gitu kan. Nah, itu lu komen di situ. Komennya itu tentang apa pendapat kalian tentang rumah cupang dan Mangsan Cupang Riot ya di dunia percupangan. Sudah itu jangan lupa follow aku Instagram-nya di bawah ini. Dan subscribe juga channel YouTube-nya mereka berdua. Iya. Baru komen siap. Apa aja. Nanti pengumumannya tanggal 9. Tanggal 9 benar. Oke, berhubung Cangkraka ini orang super sibuk. Jam 2 mau berangkat. Jam 2 mau berangkat ya? Iya. Jadi ya kita mungkin cuma sampai itu aja. Siap. Jadi jangan lupa baca deskripsi biar lebih lengkap. Oke. Kang Cangkraka sehat siap. Terus. Alhamdulillah amin. Istri, ibu, bapak. Amin. Apa namanya anak semuanya, tim-tim semua pada sehat semua dan ikan cupangnya sukses. Amin. Semakin puncak. Amin. Oke. Tetap semangat ikan cupang. Salam cupang Indonesia.